Assalamualaikum guys, maaf ya. Tadi sinyalnya buruk, jadi saya putuskan keluar untuk ke proyek. Sekalian lihat proyek saya. Jadi ini acara giveaway day keempat, hari keempat. Saya tiap hari tidak ada kayak mikir harus ngomong apa, nggak ada. Harus sedekah berapa, nggak ada. Natural aja, mengalir aja. Ayu RNTS, halo kak. Daerah Juanda, saya ke daerah Juanda. Saya nyari ibu-ibu yang kemarin keputus, yang tangannya itu loh untuk pertama, karena kemarin kan keputus tuh. Ceker ayam Solo, halo kak. Soekarno Putri, waalaikumsalam. Tami Ponorogo, halo. Terima kasih teman-teman. Ian 9579 masuk. Saya sambil baca ini. Pak Aswin, gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah nggak puasa saya. Karena itu teman-teman, ke proyek-proyek dari pagi panas-panas. Akhirnya saya nggak kuat, saya nggak puasa. Maaf ya. Kemarin siapa ya? Atas nama siapa ya? Mas Chris Scott dan Giren. Enggak. Ibu-ibu yang kemarin loh guys, yang suaminya kena diabetes, diamputasi tangannya sama stroke. Jujur sekali pasien, iyalah ngapain saya bohong-bohong guys. Daripada ya, ingin dilihat baik, ngapain ya. Sambil nunggu saya langsung panggil salah satu ya. Panas banget guys, Surabaya. Yang ditelepon yang. Assalamualaikum. Kak, itu rok bayi. Iya. Nah. Balikinnya gimana? Aduh, aku nggak tahu ini gemeteran ngebalikinnya gimana. Ngebalikin kameranya pelan-pelan, sabar. Yang mana ya, Om? Pak, yang mana ini? Balikin ya. Aku nggak tahu. Ada tanda samping panah sama bawahnya ke kiri, terus ke kanan ada. Nah, itu diklik aja coba.
Yang di tengah ya? Iya, betul. Nggak bisa diklik tapi. Gimana dong, Kak? Ayo, Kak. Bentar, bentar, Kak. Eh, bentar, Pak. Masa selfie, Pak? Saya Masa nggak bisa selfie, ini. Saya nggak bisa. Gimana caranya? Ini aku pegangin. Nah, dipegangin aja itu. Assalamualaikum, Pak. Salam. Dengan kakak siapa di mana? Anissa, Pak, di Bogor. Kak Anissa di Bogor. Kenapa? Komen apa Ya. tadi? Saya udah lama ikut GA, Pak, buat ini biaya lahiran. Anak saya kembar. Oh, kembar itu udah lahir apa masih dalam perut? Di perut, Pak, cuman minggu lalu saya dibawa ke rumah sakit, udah kontraksi, cuman saya minta pulang karena nggak ada biaya. Oh, berarti Suami udah lagi nggak kerja, kontraksi. Pak. Udah 1 tahun kena COVID, itu pengurangan karyawan. Oh, gitu. Mm-mm. Berapa nomor rekeningnya? Saya biayain buat lahiran Nomor si kembar. rekeningnya itu, Pak. Buat mandiri, Pak. Oke, sebentar ya. Iya, Pak. Saya apik. Mandiri. Tahu saya dari siapa? Saya ikut lama, Pak. Ikut lihat-lihat sering di Instagram, sering lihat-lihat rumah. Oh. Pernah komen juga, Berapa nomor kebetulan rekeningnya, bisa Kak? rumah. Kenapa? Berapa nomor rekeningnya? Nomor rekeningnya 133 133 00 00 145 145 6301 301 9. Oh, ada sembilannya. Iya, Oh. belakangnya, Pak. Atas nama Rio Januar. Iya, suami saya itu, Pak. Udah saya transfer 15 juta buat biaya lahiran. Makasih ya, Pak. Alhamdulillah. Pak, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama, Kak. Iya, Pak. Nanti saya bagiin lagi, Pak, buat yang butuhin. Amin. Kalau ada yang DM, gak usah dikasih, Kak. Iya, enggak, Pak. Buat ini aja bagi-bagi buat bulan puasa, Pak. Iya. Dadah ya. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Ya, kumsalam. Dede Aminya Ziza Zio. Iya Kak, mohon maaf kemarin saya sempat ngelihat, mas saya pikir tamu bukan ketemu saya, mohon maaf. Saya sampai nggak tidur siang Pak nungguin Bapak tidurlah. Mau dinyanyiin. Emak saya selalu nungguin emak. Maksudnya apa ini? Novi Karolin buat beli mukena sama kurma aja Mas Asfi. Wah, ntar dulu ya Kak. Saya cari yang lebih butuh dulu. Yang kemarin loh, saya masih kepikiran itu guys. Ibu-ibu yang suaminya tangannya diamputasi itu loh, yang mati itu. Saya nggak tahu Instagramnya apa itu. Kuis Pak, oh iya nanti ada kuis, tenang aja.
Anjani 5492 tidak dapat bergabung. Novi Perawati, baca. Mama Koni, barteran yuk Pak. Barteran apa? Kak Sekar di siap. Pak, saya mau bahas Rabban ini belum pernah dapat kayaknya ya. Sini mas, pagi sini mas, kiri kiri kiri, ini langsung kiri, langsung kiri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Iya, ini ibu yang kemarin ya bu? Iya. Oh iya, boleh diceritain lagi bu, kenapa bu? Bapak kenapa bu? Iya. Bapak pertama 4 tahun yang lalu kecelakaan. Kakinya itu dipen 15, tangannya diamputasi. Terus setahun yang lalu kena stroke pertama. Sekarang kena kedua. Saya butuh biaya, Mas. Minta tolong buat Ini bayar dengan ibu siapa di utang. mana, Bu? Ibu Ini dengan ibu Sophia di siapa di mana? Lawang. Sophia di Ibu Sophia di Lawang. Lawang. Tahu saya dari mana kalau boleh tahu, Bu? Dari anak saya. Oh, ibu anaknya berapa? Anak saya dua. Umur? Umur yang kecil masih SMP, kelas 1. Yang besar, Bu. Umur. Ya, pabrik di Black. Oh, udah kerja. Coba lihat bapaknya lagi, Bu, biar netizen tahu yang kemarin. Keputus karena sinyal. Bapaknya kecelakaan 4 tahun yang lalu, tangannya diamputasi, terus kakinya 16 pen-penan. Ya. Terus sekarang pemasukannya dari mana, Bu, kalau boleh tahu? Saya jualan itu, kecil-kecilan itu, buat makan. Tapi utangnya nggak bisa kebayar. Ini orangnya nangis. Pak, jangan nangis, Pak. Semangat ya, Kasih Pak. Yang ya. sabar ya, Pak. Saya sendiri juga sakit lambung, pengapuran tulang. Oh, gitu. Iya, Berapa nomor rekeningnya, Bu? tadi malam nggak bisa tidur, saya mikir nggak bisa bergabung lagi. Oh, takutnya nggak bisa bergabung lagi gitu kepikiran semalam. Iya. Oh, bisa. Oh, Bu, saya yang juga kepikiran. Iya, Berapa nomor ya Allah. rekeningnya, Bu? Bank apa, Bu? Iya, 31. Bank apa, Bu? Bank apa? Bank BCA. BCA. Berapa nomor rekeningnya? 31. 31. 600. 76. 76. 576. 576. Utangnya berapa, Bu?
Ya, di atas 15 lebih, Mas. Memang surat saudara, tetangga, ya mulai kemarin itu, mulai kecelakaan itu. Pinjem-pinjem buat beli Pampers, berobat kontrol. Ya, buat biaya-biaya itu. Ahmad Hanif ya, atas nama Ahmad Hanif ya. Ya. Udah, saya transfer 30 juta, Bu. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Udah masuk 30 juta. Terima kasih ya Mas ya. Barokallah. Mudah-mudahan Mas paringi panjang umur, sehat, ya Allah. Amin. Tapi netizen itu 30 juta. Pak, cepat sembuh ya, Pak. Iya. Maaf ya, Pak. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Dibayar utangnya ya, Bu. Sisanya bisa buat modal dagang kecil-kecilan. Terima kasih, Bu. Tutup ya, Bu. Ya, makasih sampai ya, Bu. Mulas. Jangan sampai mulas, Bu. Jangan sampai sakit. Udah bisa diambil kok uangnya. Saya tutup ya, Bu. Assalamualaikum. Ya. Kita telepon aja nih. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, Pak. Dengan kakak siapa di mana? Pinka, Pak. Di Siapa? Tangerang. Pinka. Sinta. Pinka. Winka di Tangerang. Iya. Kenapa? Buat apa tadi? Komen apa? Buat bayar BPJS, Pak. Udah 1 tahun nggak bayar. Kenapa? Buat bayar BPJS, Pak. Berapa nunggaknya BPJS-nya? 1 tahun, Pak. Nggak dibayar-bayar. Suaranya kurang kenceng nggak? Udah 1 tahun, Pak. Nggak dibayar-bayar. Per bulannya berapa BPJS-nya? Cuman 100 ribu, Pak. 100.000, berarti 1.200.000 butuhnya ya buat bayar BPJS ya. Saya juga buat operasi ambeien. Operasi ambeien. Ya, karena saya kalau BAB itu sakit. Udah jangan diceritain, saya ngeri. Berapa nomor rekeningnya deh? Tahu saya dari mana, Kak? Dari TikTok, Pak. Dari TikTok. Oke. Berapa nomor rekeningnya, Kak Lingga? Mandiri, Pak. Bang apa? Mandiri. Mandiri, berapa nomor rekeningnya? 10. 10. 100. 100. 1000. 1000. 8165. 165. Kenapa matanya kelilipan? Meteran loh, Pak. Kayaknya biasa aja. Masa sih gemeteran? Gemeteran, Pak, saya, Pak. Kerja atau nganggur atau ibu rumah tangga atau apa kalau boleh tahu, Kak? Saya kena apa, Pak? Kenapa? Kena PHK sejak COVID, Pak. Oh, kena PHK sejak COVID. Udah saya transfer 10 juta, Kak, buat operasi ambeien sama BPJS-nya. Siapa? Sudah. Iya. Udah ya, saya tutup ya. Assalamualaikum.
Ih, oh bentar abang yang datin jilbab di kamar. Assalamualaikum bang, bentar di jilbab dulu ya Allah. Bentar bang, bentar. Iya pakai jilbab dulu, saya tungguin. Oke. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa, di mana? Anissa pak, dari Tasikmalaya. Dari mana? Tasikmalaya pak. Kak Anissa di Tasikmalaya. Tahu Instagram saya dari siapa kak? Dari Facebook. Dulu kan dengerin ceramah Ustadz siapa, kalau lihat rumah mewah harus berdoa, dimurahkan, dimurahkan. Nggak tahu ada giveaway-nya, Pak. Oh, tadi komen kenapa, Kak Anissa? Ini anak saya, Pak. Dari umur 7. Anaknya kenapa? Sakitan. Sakit-sakitan. Di rumah jarang, terus di rumah sakit sampai dokternya angkat tangan. Sampai halo, dokternya ganteng. Angkat tangan. Kenapa, kenapa? Anaknya kenapa? Dari umur 7 bulan dirawat terus-terusan di rumah paling seminggu sampai tetangga bilang ririwit kalau kata orang Sunda macam gitu. Terus dokternya angkat tangan, Pak. Terus pindah lagi dokter. Kata dokter yang satunya harus disunat. Udah disunat, belum bisa jalan. Terus sakit epilepsi, malah kejang-kejang. Oh. Tiap bulan kontrol, Pak, ke dokter anak. Kalau dibawa ke rumah sakit sensitif, pulang dari rumah sakit nanti sakit, sakit lagi gitu. Tadi komen jadi, dua hari, jadi kontrolnya ke obat. Kliniknya, nggak ke rumah sakit. Oh. 2 hari sekali minum obat anaknya. Iya, sehari 2 kali obat. Kenapa ya dengan obat? Bentar saya liatin obatnya ya Pak ya. Ada komen ririwit, saya nggak ngerti ririwit apa itu. Nih Pak tuh, saya ngegemeteran ya Allah, dua kali 2,5 cc Pak tiap bulan dari dari 2018 minum obat terus-terusan. Minum obat terus-terusan, itu anaknya kok tahu saya, kenal saya anaknya. Iya, kan kemarin kalau lihat Pak Aswin, katanya mau ngaji surat duha. Katanya kemarin lagi. Hey, ganteng, ngaji ganteng. Ngaji coba. Coba, katanya kamu nggak nyapa aku, Om Aswin. Yang kenceng. Waduh, yang kenceng. Waduha walai lidah saja. Mawadah kalau buka wabakol. Walai ahiloh tukailum laka minal wala sau payuti kala buka patal alam yajid kayati mafa'awa wawajada kadolang wahada wawajada ka'a ilang fa'adna fa'amma yati mafalatan fa'amma sa'ila falatan fa'amma bini mati robika fa'hadis ore pintar. Mau ngaji, katanya kalau ditelepon Pak Aswin. Oh, akhirnya ya. Saya mau baca gini doang, Pak anaknya. Habis sekali, minum obat, minum kontrol, anaknya sakit, Pak. Langsung saya undang tadi, saya nggak tahu. Iya, kan banyak yang komen, ngerti, Pak. Berapa nomor? Ini, Pak, udah ditulis di tangan. Udah ditulis di tangan. Yakin ya, Bu? Yang penting yakin ya. Yakin dapet iya, ya? Iya, yakin. Optimis aja. Kalau rezeki kan udah ada yang ngatur. Bentar, saya tanya dulu. Ririwit tadi itu apa artinya? Ririwit itu jadi dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit gitu. Oh, gitu. Saya nggak tahu. Udah operasi mata juga, Pak, dua-duanya. Pernah puasa 24 jam, ya Allah. Oh, bangnya bang apa? Bang BRI, Pak. BRI. Berapa nomor rekeningnya, Teh? 4368 4368 01 01 01 01
30 70 50 59 Oh, tahu saya dari Facebook. Iya, mudah-mudahan kan kata Pak Ustaz ulangin, siapa lupa salah. Lagi dimurahkan rezekinya. Gitu. Nomornya salah, coba ulangin berapa? 4368 0101 3070 539 Oh, salah berarti 59. Oke. Pasin kalau di depan pasin nelfon minta duit. Apa? Katanya apa tadi? Anissa Insan Akbar ya? Kok tanggap kalau di depan? Apa, Pak? Atas nama Anissa Insan Akbar. Iya. Aku minta dedeknya dibeliin mainan ya. Sepeda atau mainan ya. Setransfer 20 juta. Alhamdulillah ya Allah. Dada Pak Uwe ya Allah. Lancar dunia dan akhirat ya Pak ya. Amin. Masih tutup ya Kak. Lanjut yang lain ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Semangat. Sehat-sehat. Amin ya Allah. Amin. Revalina 49. Bapak gak kasih nama saya. Apa? Gak dijelasin kenapa. Baru saya itu. Nah dia Pak, karyawan Pak bagi giveaway. Kurang aja. Habis dikasih bonus. Gajian habis bonus. Giveaway-nya kan di THR kalau karyawan dapat. Di luar itu loh banyak yang belum dapat kerjaan, kasihan. Ya. Kak, halo. Oh, apa? Oh, lagi. Ya. Ngantuk, guys. Kurang tidur. Halo. Halo, dengan kakak siapa di mana? Tita di Bogor. Tita di Bogor. Tadi katanya nobar, coba lihat. Ya Pak, ini saya lagi nobar sama kakak-kakak saya. Ini Pak. Lagi nobar. Iya, sama nobar Pak. Tahu saya dari siapa? Dari kakak saya Pak, namanya di Facebook. Ya rumah-rumah. Iya, saya kan dari Facebook di Bogor. Tadi katanya minta takjil, buat minta takjil doang. Kenapa, Pak? Oh, iya. Kenapa, Pak?
Tadi katanya ngetiknya cuma buat beli takjil. Iya. Iya, buat beli takjil nih, Pak. Pengen ngajak makan ibu saya juga di luar gitu, Pak. Oke. Nomor rekening berapa buat beli takjil? Nomor rekening ya, sebentar ya, Pak. Ini. Halo, gitu. Halo. Ya, Pak. Bang apa? Tujuh Bang BCA, Pak. Bentar. Yang kocok mananya? Berapa? 17. 40. 27. Ya? 2 kali. 17 40. Heeh. 2764. Heeh. 21. Puasanya ada yang itu enggak? Apa? Bolong enggak? Apa penuh semua masnya? Udah saya transfer 2 juta, Kak. Iya, terima kasih ya, Pak ya. Iya, buat beli takjil ya. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan kakak siapa di mana? Dengan saya Kusniarti di Batam, Pak. Ibu Kusniarti di Batam. Ibu Kusniarti di Batam. Iya, Pak. Kenapa, Bu? Kenapa? Ini, Pak, dua anak saya sakit TBC, Pak. Awalnya cuma kakaknya aja, Pak. Oh, awalnya cuma kakaknya, sekarang ke adiknya juga gitu. Sekarang ke adiknya, Pak. Selama 1 tahun berobat jalan terus, Pak. Oh, coba lihat anaknya boleh nggak? Wah, sini, Pak. Ini, Pak. Halo, cantik. Assalamualaikum. Nama kamu siapa? Namanya siapa? Oh, cewek semua. Halo, iya. Salam kenal. Salam kenal, halo Kak Titi. Papanya kemana, Kak? Terus nyarti. Apa, Pak? Papanya di mana? Bapaknya kerja antar galon, Pak. Oh, kerjanya antar galon. Jadi ini buat berobat gitu ya? Iya, Pak. Kurir antar galon, Pak. Isi ulang. Baru kali ini saya dipanggil Pak. Tahu saya dari siapa, Bu? Dari TikTok. Oh, dari TikTok. Berapa nomor rekeningnya, Bu? Bang apa, Bu? Bang Mandiri, Pak. Mandiri. Berapa nomor rekeningnya? 109. 109. Terus? 109, terus? 00. 00.
17. 17. 64. 64. 361. 361. Udah. Kosong. Kosong. Batamnya di mana, Bu? Gue. Apa, Pak? Batamnya di mana, Bu? Batamnya di mana, Batamnya? Batamnya di mana, Bu? Batamnya. Saya di Piayu, Pak. Udah masuk, Bu. 10 juta buat berobat anaknya. Udah saya transfer 10 juta. Apa? Makasih, Bu. Pak E. Iya, saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman ini komennya pendek-pendek. Semoga Bapak telepon buat bener kah gitu. Apa itu? Windaliani 16. Pak mau foto gratis giveaway buat jajan seblak. Oke, ini oke. Saya telepon bentar deh. Jangan sedih-sedih dulu, guys. Manis ya. Kita kasih kita jajanin cewek orangnya enggak. Dendi ketawa mulu noh. Pokoknya nggak ditikung, Pak, katanya. Mana? Blak? Kok nggak diterima-terima ini? Kak Iis ini? Oh, ini diterima. Halo, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi katanya itu, minta foto doang, gratis jajanan seblak. Lah, saya tuh komen banyak banget, Kak, yang masuk sama itu. Apa? Saya kan komennya banyak banget, yang masuk cuma itu ya. Iya, yang saya baca pas itu, katanya minta foto gratis seblak gitu. Ya, punya pacar kan? Saya udah punya anak. Oh, udah punya anak. Jajanin, tapi itu istri orang berarti. Pak, saya tuh sebenarnya tuh mak minta yang buat BPJS. Ini dengan kakak siapa, di mana? Purwokerto, Iis. Oh, Kak Iis Purwokerto. Lah, gimana saya bacanya tadi gitu? Ya, akhirnya oh, ya udah, ada foto dulu ya, ya. Ya, foto ya, Pak, ya. Oke. Berapa nomor rekeningnya? Bentar, tak ambil. Bang apa? Tiga satu satu tiga. Bang apa kakak? BRI. Berapa nomor rekeningnya? 3113. 3113 terus 01 01 026 026 177 177 534 534 Oh, azan sholat asar. Ini saya tadi udah saya transfer kak buat beli seblak. Ya. Udah transfer 2 juta tuh. Makasih ya Pak ya, lancar rezekinya. Mantap. Salam dari Purwokerto. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saya nyari laki-laki sekarang, gantian. Laki-laki dulu. Yang komen cewek semua ini. LM loops, ayo. Vina itu. Mas Dendi, I love you. Gitu. Aduh. Yang ngaji belum, ntar dulu guys. Kak Ratu 15, sabar kak, bentar. Jangan capek-capek. Istirahat kalau capek. Capek ya? Capek enggak? Gitu. Capek lah, masa enggak? Halo, Assalamualaikum. Dengan kakak siapa di mana? Halo, Bapak. Halo. Dengan Rizka, Pak. Rizka Simamora dari Sumatera Selatan, Pak. Sumatera Selatannya mana? Palembang, Pak. Palembang. Tadi komen apa, Pak Rizka? Saya tadi komen, kami di kemarin itu kami ngontrak, Pak. Tapi disuruh pindah. Mm-hmm. Katanya kami diusir, Pak. Udah diusir atau belum? Udah, Pak. Jadi sekarang kami tempat, apa? Tinggal tempat Bude, kakaknya Mama. Oh, tempat tinggal Bude. Karena nggak bisa nyambung kontraannya, Pak. Suami kemana, Kak? Suami di sini, Pak. Tapi dia lagi keluar. Kemarin itu kan kerja. Halo, Kak. Lu? Sini sob deh, siapa nih? Bisa nggak muncul soalnya siapa? Katanya buat bayar kontrakan, udah diusir kontrakannya gitu. Kak? Halo. Nah. Komen lagi ya, Kak. Saya undang lagi. Sinyal mungkin, Kak. Ya Pak, Pak capek ngetik. Sama saya capek ngomong. Capek megangin saya juga, capek baca-bacain, sama-sama capek ya enggak? Sabar dong, guys. Pak undang. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Win. Halo. Beneran? Ya, lu beneran ini ya di telepon ya? Benar dong. Beneran. Kenapa? Mau ngaji surat Al-Waqi'ah. Mau ngaji surat Al-Waqi'ah. Iya. Boleh ya, Pak? Boleh. Kakak memang sebelumnya pakai cadar atau enggak? Enggak, ini pakai masker, Pak. Ini jualan masker. Oh, lagi jualan masker. Iya. Oh, iya. Beneran ya di telepon? Benar lah. Coba ngaji. Oh, lagi jalanan, Pak. Jadi pakai masker. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqatiha kahzibah kofidotur rafi'ah izarujatil ardu raja
Wabusatil jibalu basa Fakanat habaan munbatsa Wakuntum adwajan salasa Fa'ashabul maimana tima ashabul maimana Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah Wa sabikun nasabikun Ulai kaluhumul Sadaqallahul Azim. Terima kasih. Berapa nomor keningnya? Kak, siapa tadi? Putri? Di mana, Kak? Nuri, Pak. Nuri Soekarno. Pak Nuri, di mana, Kak Nuri? Di Solo, Pak. Kak Nuri di Solo. Ini baru pindah ke Solo 3 bulan. Terus jualan berapa masker, ketika, Pak. Jualan masker. Nomor rekeningnya BCA, Pak. BCA. Berapa nomor rekeningnya? 733. 733. 07. 07. 8993. Mau foto ya, Pak, bareng sama anak? Boleh. Kak, ulangin, Kak, berapa nomornya? Bentar. Pak. Kak. Halo? Diulangin, Kak, nomor rekeningnya, Kak. Berapa, Kak? 733. 733. 07. 07. 8. 8. 999. 999. 3. Oke. Atas namanya Nur Hayati Soekarno. Oke. Itu masker jualannya itu berapa itu kalau dibeli? Satu boxnya ada yang 20.000 isi 50, Pak. Ada yang 10.000, ada yang 20.000 isi 10 gitu. Berapa box? Tapi beda-beda harganya 25. Berapa box? Kenapa, Pak? Berapa box yang ada di situ? Ini sekitar 50-an. 50-an. Berarti kalau 20.000 kali 50 1 juta. Iya. Itu aku minta itu nyetak beli, terus ibu udah kasih giveaway yang yang ternyata tuh dibagi-bagiin ke masyarakat sekitar, enggak apa-apa ya? Boleh nggak? Iya boleh, Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Makasih, Pak Aswin. Udah saya borong jadinya. Ini saya kasih 10 juta nih. Kan biasanya kalau ngaji kan 5 juta. Saya tambah ya 5 Allah, juta buat beli maskernya. Iya, makasih banyak ya, Pak. Sehat-sehat ya. Panjang umur. Dah, serius tuh. Makasih, Kak Nuri. Iya, waalaikumsalam, Pak. Makasih. Mm-mm. Terima nih mati ya. Deviana, Bapak buat beli takjil satu kantor. Sebentar, saya masih ngundang yang lain ini. Belum diangkat angkat. Ya Allah, Pak. Halo. Isabella Andriani, baru saya baca ini. Bosan nggak apa lihat komenan saya? Enggak bosan. Baru muncul soalnya, baru saya baca soalnya. Kak, halo. Kak.
Nah. Terus. Si Nana Fauzia muncul komennya, semua muncul teman-teman. Dini Febrianti, Pak, saya mau tanya, silahkan. Papa nggak mau lihat anak online yang lagi aktif-aktifnya nih. Aktif ngapain? Sebentar. Keraton Solo. Siap. Ya Allah, Bang Aswin. Ya Allah. Halo, Bang. Bang Aswin, Kerbi. Ya Allah, ya Rabbi. Bang Aswin, Kerbi. Halo, Bang. Alhamdulillah, ya Rabbi Alamin, ya Rabbi. Ini kakak saya, Bang, yang sakit, ya Allah. Kakaknya sakit apa? Kalau boleh tahu. Kanker, Bang. Di Kanker apa, Bang? Di payudaranya, Bang. Ya Allah, ya Rabbi, Kerbi, lihat. Ini dengan Bang abang siapa di mana, Bang? Wahyudin, Bang. Bang Wahyudin di mana? Mungkin dia bingung, kan? Kok gue kanker, sehat. Ini, Bang, di Karang Tengah, Bang. Di mana? Di Karang Tengah, Jakarta. Ciledug, Bang. Ciledug, ya. Jakarta. Itu kok kakaknya bilang, aku sehat, kok kamu bilang sakit sih? Iya, gitu. Soalnya dia sehat-sehatin lalu terus, Bang. Dari malam kadang sakit, gitu. Aduh, sakit, gitu. Saya ngeliatnya sedih, gitu. Dokter angkat tangan. Dokter angkat tangan, Bang, tuh sampai nangis dia tuh. Ibu, halo. Mau sembuh nggak, Bu? Makasih. Mau banget, ya Allah. Kali bisa mau suruh berobat, Bu. Nangis aja katanya, Bang. Pak Wahyudin tahu saya dari mana, Pak? Dari TikTok, Pak. Dari TikTok. Kakak saya di apa, Facebook juga dia ini. Ada kanker di payudara, bener, area payudara. Di payudaranya di mana, Pak? Ya udah waktu kemalu. Dia malu kan. Ya, jangan ditunjukin, Bang, emang. Terus buat apa lagi? Itu ya saya buat diberobat aja, Pak. Coba saya tanya kakaknya, ya, boleh nggak? Boleh, boleh banget, Bang. Ingat, Bi. Nanya dulu. Kamu nangis. Dia nangis. Gak bisa, aku mat gue bakal nangis. Gak bisa. Enggak ada, mau nanya doang, Bang. Cuma mau nanya, mending nanya doang. Nanya apa? Nanya apa, Bang? Kak, kakak namanya siapa, Kak? Mau nangis. Udah dong, Bang. Nama siapa katanya? Kartika Dewi. Kartika Dewi, Pak. Kartika Dewi. Ya. Katanya, kakak sehat apa sakit, Kak? Kakak sehat apa sakit katanya tuh? Makanya, banyak kepada bingung. Soalnya kan, coba kasih ujuk kecil aja, Pak. Ini, Pak, saya surat-surat ke dokternya, Pak. Mana ke lebih surat dokternya? Ini mau berobat, Pak. Mau check up, nggak bisa-bisa mulu soalnya. Kemarin sempat berobat, cuma kita nggak ada duit untuk kesananya, ke rumah pelninya gitu. Enggak, nggak bayar. Alternatif, dokter udah angkat tangan. Dokter udah angkat tangan, terus kita sistem alternatif gitu. Oh, dokter udah angkat tangan? Iya. Udah nggak bisa dioperasi, harus kemo katanya. Nah, kita bingung juga gitu. Kemo juga nggak bisa, soalnya jantung sama tensi bermasalah. Tuh. Kemo nggak bisa. Nangis, woy. Iya. Jangan terbunuh, woy, katanya. Sabar ya, Kak Kartika. Loh, Kak, sabar, Kartika, katanya. Kakak pengen apa nih? Pengen aku beliin apa nih? Beliin apa, Kartika, itu katanya buat berobat aja, Pak. Buat check up, gitu. Oh, berobat pasti saya kasih. Selain berobat, kakak maunya apa? Mau apa lagi, Kartika? Madu aja. Madu.
Kita masih 20 botol. Beli makan madu, Pak, Bang. Kasih untuk madunya aja. Makannya madu. Madu alternatif, Bang. Ini soalnya buat sakit dia kadang malam tuh jam 4 jam 5 kadang sakitan gitu. Obat madunya mana tadi, Pi? Itu di Pak. Oh, Pak Wahyudin tinggal sama kakaknya aja berdua. Dia malu banget. Ya Allah ya Robi, kayak mimpi bener loh. Udah minum gini. Ini ya, tiap hari begini minum ya, Bang. Bajaka. Bajaka. Udah, ini tiap hari saya beli tuh. Loh, emang Kak Kartika tahu saya, Bang? Tahu dari Facebook, Bang, katanya. Berteman di itu, di rumah idaman. Rumah idaman, katanya. Oh, gitu. Ya, oke, pas. Nomor rekeningnya berapa? Tak beliin madu sama tak kasih uang buat berobat. Oh, kenapa nih? 04. BNI, Pak. BNI, Pak. Berapa nomornya? 0448. 0448. 0433. Oh, sabar. Kenapa? Bang apa? Kupingnya agak kurang dengar, Pak. Gak begini. Bentar, Bang apa? BNI. BNI, Pak. BNI, oke. Berapa nomor rekeningnya? 0448 1976 ulang dulu kali, pelan-pelan ya, Bi. Ntar ambil dulu, Pak. 0448 1976 terus. Tunggu sebentar. 0448 197 633, Bang. Alhamdulillah, herbal ini kayak mimpi bener loh, Bang. Saya SSC, Bang. Nih, ya Allah, ya Rabbi. Kayak mimpi bener loh, ini bener. Ibu Kartika Dewi, ya? Ya, betul, Bang. Ya, itu kaca juga. Ini, Bang, nih. Hasil. Oh, itu swab dokternya. Ya. Ijonya udah 10 kali 7 cm. Nggak bisa dioperasi. Benjolannya 7 cm, nggak bisa dioperasi. Kenapa? Nggak bisa dioperasi banget ya? Nggak bisa. Jadi sistem udah sekarang kita berobat ke TKP. Bu, udah saya transfer 30 juta. Ya Allah, ya lebih. Ya Pak, serius, Pak. Allah, serius, nggak bisa diambil. Makasih ya, Bang. Makasih ya, Bang. Makasih, Bang. Ya Allah, SS dulu, Bang, ya. Ya Allah. Makasih ya, Bang. Makasih, Bang. Aku nanya, ini kakaknya Pak Wahyudin atau... Iya, kakak, Bang. Kakak kandung. Kakak nomor 5, Pak. Kakak kandung. Iya, saya tinggal di sini, Bang. Punya istri? Belum. Saya ngurusin ini aja, nih. Ngurusin ini aja, nih. Adik yang baik, gitu, sayang sama kakaknya. Iya, Bang, makasih banyak, Bang, ya. Bang Ayudin, alhamdulillah berkas terus, Bang. Salam ya, kenal. Alhamdulillah, terima kasih. Sehat-sehat ya. Saya doain sehat. Sehat, alhamdulillah. Saya tutup. Assalamualaikum. Salam. Halo. Loh, kok pakai helm? Kak. Dengan kakak siapa di mana ini? Kak, halo. Dia senyum. Kak. Enggak ada suaranya. Halo, Kak. Neng, mau ke mana, Neng?
Neng diem-diem baik, saya ngomong sendiri nih, Neng. Kak, dengan kakak siapa di mana? Ratu di Bekasi, Pak. Ratu di Bekasi. Tadi komen apa yang terakhir? Apa? Komen apa? Komen saya banyak, ribuan. Tadi katanya yang saya baca gini. Pak mau berobat juga buat kejiwaan. Saya sakit jiwa, itu benar. Oh. Di diagnosis hipotermia. Oh, diagnosis hipotermia. Iya, jadi ada yang kayak buka masker boleh enggak? Boleh. Wajahnya kurang dijauhi. Jadi kayak nangis gitu, Pak. Tiba-tiba pengen nangis gitu. Padahal enggak kenapa-napa. Ada trauma sama mantan atau apa gitu? Gak ribet-ribet mikirin mantan sih, Pak. Udah terlalu pusing mikir. Terus saya mau ngasih apa ini? Buat berobat aja. Iya, tapi saya juga belum pernah ke psikiater, jadi nggak tahu, nggak pernah nanya gitu biaya psikiater berapa. Nah, ini ikut giveaway saya pengennya dapat apa? Pengennya sih ya berobat, karena kadang ngeganggu kalau lagi kerja. Mungkin dapat duit bisa sembuh kali ya, enggak? Ini ketawa. Ya amin deh kalau dapat duit bisa sembuh mah, Pak. Kalau sesimpel itu saya aminin ya. Udah nikah belum? Kenapa? Udah nikah belum? Saya. Iyalah, siapa lagi? Udah, Pak. Suaminya tahu suka nangis gitu tiba-tiba. Enggak. Kenapa enggak cerita sama suaminya? Enggak mau ah, takut dianya kepikiran. Udah, saya kasih duit aja ya buat cek-cek kontrol-kontrol. Iya. Bang apa? Bang apa? Bang BCA. Pak, pakai lagi maskernya ya, Pak? Iya, silakan. Ntar saya keburu nangis deh. Oke, berapa nomor rekeningnya? Rekeningnya 84 84 155 155 18 18 150 150 Udah, saya transfer 5 juta, Kak. Makasih ya, Mas Win. Sama-sama. Serem kamu di ketawanya. Makasih ya, Mas Win. Mau foto, tungguin. Oke. Oke, 1, 2, 3. Taduh, oke, dapat. Yes. Assalamualaikum. Makasih ya, Pak. Dadah, Bapak. Dadah. Ini apa ini guys? Sebentar, saya undang ini, saya penasaran nih. Dita MP, Pak mau dinyanyiin enggak? Penyanyi enggak? Coba komen, Pak saya penyanyi, saya mau nyanyiin Bapak. Oh, saya undang. Kak, ayo diterima, Kak. Yang gak ada buku nikah itu loh. Saya undang barusan.
Saya bingung, memang laku di koperasi gak ada buku nikah. Laku gak sih? Tadi Pak saya lagi buat nebus gak ada buku nikah di koperasi, Pak. Oh bisa, koperasi bisa. Oh. Saya baru tahu. Yang komen gak ada buku nikah. Allahu Akbar. Ya, Ian tidak dapat bergabung tuh. Udah saya panggil tuh. Dari tadi kayak begini sih, nggak capek megang guys. Mau gerak mas. Jatuh nanti. Udah 134 juta. Lanjut. Tadi mana yang belakang dari tadi aku bilang Pak diselipin aja. Ini saya selipin di itu belakang jok mobil. No, demi kalian nih guys. Saya anteng-anteng di kantor ngobrol sama tamu, giveaway jadi di pinggir jalan kayak orang gila. Sabar, teman-teman. Kebaca semua, cuman saya masih bingung. Mati, Den. Susahnya. Ini hidup lagi. Dah. Lanjut ya guys, bentar. Dennis Chow masuk kak. Keren nih Ibu Nazli Zahra Madani. Saya hafal Yasin Pak. Ini kalau saya suruh yang hafal Quran, banyak yang hafal tuh. Kadang-kadang tuh gini guys, yang nggak pernah komen banyak sekali komen masuk pas saya baca gitu, kepilih kan sering kayak gitu, justru yang sering komen malah nggak dapet gitu karena saya baca berdasarkan apa yang di layar saya gitu. Kita cek Nadira Nesa tidak dapat bergabung, udah saya undang tuh, banyak yang udah siapa tapi tidak dapat bergabung guys. Saya jadi nyanyi tidak, oke ya kita lihat guys, dia pengen nyanyi nih, kita undang aja dari tadi chatnya banyak banget, saya mau nyanyi Pak, mau nyanyi Pak, netizen jadi juri. Gimana ya, saya makan depan netizen gitu, makan minumnya seger-seger gitu, udah makan aja gitu, nggak usah puasa, setan banget tuh. Langsung unfollow semua, ini nyebelin banget ini orang gitu-gitu ya. Saya aslinya nyebelin guys. Halo, dengan kakak siapa, di mana? Dita Pak, di Surabaya. Kak Dita di Surabaya, katanya pengen nyanyi ya. Ya mau nyanyi Pak. Kenapa? Nyanyi lagu pop aja ya Pak ya. Wah bebas, kamu mau nyanyi lagu anak-anak boleh. Oke, nyanyi sekarang tak Pak? Ya sekarang. Terserah saya ya Pak ya. Bebas sudah kamu. Oke, sebentar Pak.
Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, gak apa-apa. Hiraukan diriku, aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Ntar giveaway kuis ini. Pak. Judul lagunya apa gitu. Enggak guys. Tuh ada yang bilang, kasih 2 juta pak. Kasih pak gitu. Oke, jadi aku yang nyanyi. Komen saya. Pak Aswin. Iya, siap. Pak Aswin. Dalam. Komen saya yang lain kok nggak dibaca, Pak. Pas yang nyanyi kok dibaca, Pak. Sedih saya. Loh, komen apa tadi? Aku baca cuma pas nyanyi, demi Allah. Saya apa komen buat renovasi atap rumah ortu saya, Pak, yang bocor. Oh, kalau itu masih dikit nanti, cuma habis dikit. Jangan tak kasih buat nyanyi aja. Kalau dibenerin bocor doang, gampang. Tinggal kontak cabang saya. Benerin yang bocor aja, gitu. Berapa nomor rekeningnya, Kak Dita? Nomor rekening, bentar ya, Pak. Saya dari kemarin nyiapin, tapi nggak ditelepon-telepon. Sekarang pas nggak nyiapin, ditelepon. Bang, apa? Sebentar ya, Pak. Nggak mau. Maunya cepet. Bang Mandiri ya, Pak? Ya. 141. Ya, 00. 184. 5490. 0. Kosongnya 2 kali ya, terakhir ya? Iya, nolnya terakhir 2 kali. Aditya Indawati. Iya, betul. Udah saya transfer 2 juta tuh. Nurutin netizen tadi. Kasih 2 juta, Pak. Nyanyi. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya minta yang ngaji sekarang. Keraton Solo kerja. Iya, kerja. Kejarlah keinginanmu. Kejarlah giveaway-mu. Aku rela menunggu untuk menafkahimu. Semoga dapat semua. Ini mana udah saya nyari yang ngaji guys. Ayo yang ngaji. Kenapa saya minta di ngajiin? Karena di badan saya masih banyak setan. Jadi sini usir setan dalam tubuh saya. Jenny Pus ingin menyerah. Kenapa nyerah? Yang itu siapa ya? Yang saya bikin story cowok bapak-bapak lagi ngaji itu loh. Siapa itu namanya itu? Ngaji cowok sekarang ya. Coba. Masih ada lagi, tenang aja. Baterai saya sampai lowbat, guys.
Halo, Pak. Halo. Assalamualaikum. Dengan kakak siapa di mana? Dari Aziz Sijunjung, Pak. Siapa? Aziz Sijunjung, Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Aziz. Mau ngaji, Bang. Silakan, Bang. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira bashan shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira allazina qalu ittakhadha Allahu walada sadaqallahul azim. Suaranya enak. Bang Aziz di Sijunjung, Sumatera. Saya di komen yang lain nggak kebaca, Pak. Pas ngaji baru kebaca. Oh, kayak gitu kan berarti saya nggak ngerti, guys. Mohon maaf, itu kan berarti udah ditakdirin. Rezekinya apa? Ngaji, nah, disuruh ngaji. Berapa nomor rekeningnya? Bang apa, Bang? Bank BRI, Pak. BRI. Berapa nomor rekeningnya? 5471 0101 0101 4711 4711. Terus udah 536. Pon Aspasia, ini siapa ini? Oh, Tante, Pak. Tante. Tante transfer 5 juta ngaji. Nah, makasih ya, Pak. Pak. Apa? Pak, kayaknya salah ya. Adik saya itu, Pak, tempurungnya pecah, tempurung kakinya. Ini, Pak, tempurung kakinya pecah. Apa itu? Jadi, terima kasih, Pak. Sudah ditanggung oleh Jasa Raharja hanya sebesar 20 juta. Dan masih ada utang ke rumah sakit, Pak. Putus-putus, Bang. Halo? Bang? Itu kenapa? Kecelakaan atau kenapa kalau boleh tahu? Kecelakaan, Pak. Kecelakaan. Halo. Bang, halo. Bang. Iya, Pak. Tadinya kecelakaan. Terus kenapa? Kecelakaan jatuh dari motor. Terus tempurung kakinya itu pecah. Terus di cover BPJS, tadi bilangnya gitu maksudnya. Oh, di cover oleh Jasa Raharja, Pak. Jasa Raharjanya itu hanya meng-cover 20 juta. Sedangkan biayanya itu 37,5 juta. Dan masih ada utang ke rumah sakit 7,5 juta, Pak. Gitu. Adanya umur berapa itu? Umur 15 tahun, Pak. Kenapa tadi nggak bilang di awal? Dan rumah sakit ditinggalin sertifikat. Halo? Bang, gantian sama yang lain ya. Tadi nggak bilang di awal soalnya. Apa, Pak? Rezekinya sih. Suaminya kebaca waktu pas ngaji aja. Saya lambut yang lain ya.
Ya, makasih ya, Pak. Yuk. Assalamualaikum. Jadi cerita di awal dulu guys, harusnya. Nopi Perawati, dari ratusan yang komen baru satu yang kebaca. Iya, tapi saya kan makanya nggak usah aneh-aneh, nggak usah mengumpat, nggak usah sebel, nggak usah apa. Saya nungguin komen apa diceritain itu aja di kopas-kopas, copy paste, copy paste. Nggak usah ngetik-ngetiknya sekali di copy paste, copy paste, copy paste gitu. Telepon. Alhamdulillah udah ditelepon sama Kak Aswin. Assalamualaikum Kak Aswin. Ya Allah, ya ditelepon. Ditelepon Kak Aswin. Saya Diana Kak di Ciamis. Kak saya habis. Ini saya mau masak juga enggak bisa. Gimana caranya ya? Ini tuh saya enggak bisa. Mau masak gasnya habis. Tuh mati nanti bentar lagi juga. Saya lagi masak juga, Kak. Bentar lagi mati. Saya dari tadi enggak bisa masak nasi habis. Karena enggak punya ini uang. Ini mau jualan ulang. Iya, saya cuma punya ada 6.000 doang di sini, Kak. Alhamdulillah. Ya, saya minta suami saya malah ketawa-tawa dia mah. Ada 6.000 doang. Iya, saya kan ketawa-tawa. Ketawa-tawa. Ini ketawa dia lagi ngusir ini tuh Pak, malah ketawa-tawa saya ketawa. Nggak boleh cemberut Pak ya, nggak boleh mengeluh ya. Oh. Iya soalnya saya nggak punya uang, gasnya habis Kak Aswin. Dia bilang, no Kak Aswin telepon. 8 BCA ya Pak ya. Ya Allah Alhamdulillah ya di doa ini kabul. Udah banyak sering DM tapi belum dibaca. Iya sayang sih ini saya udah sampai gemeter bener gemeter ya Allah. Ayo ditelepon. Kenapa Kak? Berapa nomor rekeningnya? 88 88 30 30 37 37 5989 5989 Iya. Ya Allah. Ya. Dia tadi yang bercandain aku patut Pak Aswin telepon. Saya bilang mana enggak ada telepon. Coba copas kata dia. Iya, deh, sini, deh. Sini cepetan. Deh, sini. Iya. Ya. Iya, Kak. Terasa, ya Allah, ayah doanya ayah. Udah saya transfer 5 juta. Alhamdulillah, ya Allah, ayah. 5 juta tuh bener kan gak hoax ayah. Dede kemarin gak percaya Kak Aswin. Terima kasih ya Allah, 5 juta mah. Jangan dipukul-pukul Kak Aswin. Halo Pak. Makasih. Makasih Kak Aswin. Ya Kak Aswin. Makasih ya. Assalamualaikum. Nih, saya telepon ngaji, penutupan ya.
Ya, mati. Halo. Ya, sinyalnya guys. Ini yang tadi keputus Kak Teras V. Kak Teras V, besok ikut lagi ya. Ini saya tutup aja guys ya. Udah pusing saya, udah ngantuk. Ini masih di depan proyek. Jadi yang belum dapat, mohon bersabar. Hari ini 146 juta giveaway-nya. Sampai jumpa hari besok dan kuis-kuis. Jadi yang belum dapat mohon bersabar, yang udah ngetik panjang-panjang saya mohon maaf, yang udah nunggu-nungguin juga saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.